told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Sekarang tim Selebes Magazine berkunjung ke sekolah SMK PP Negeri Ria Timur, Polewali Mandar, Kecamatan Binuang. Alhamdulillah kita di sekolah ini Pak sudah dua tenaga ASN yang sudah pendidikan S3 atau doktor. Saya di bidang manajemen sumber daya manusia, kemudian yang satu itu doktor di bidang pertanian. Alhamdulillah Pak. Dengan keberadaan SPP ini, kan ini salah satu sekolah pertanian ya yang ada di Sulbar, dan ini alhamdulillah sudah banyak melahirkan siswa-siswa alumni-alumni yang berprestasi terutama di bidang pertanian. Dan ini saya kira Sulbar butuhin, apalagi Sulbar ini kan salah satu penyangga IKN ya, tentu ke depan ini butuh potensi-potensi di wilayah. Hidup SMK Ria Timur Polman, hidup. Oke, mantap. Kami sudah berkunjung SMK Negeri Ria Timur Polman. I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. Sedikit terkait masalah sekolah Bapak, bagaimana tentang sekolah SMK ini di Polman, Pak? Iya, alhamdulillah di sekolah kami ini luar biasa potensi yang ada di sekolah kami, Pak. Mulai dari sumber dayanya, alam kebetulan kami punya lahan 1.8 hektar pertanian. Nah, dan insya Allah saya optimis. Yang penting kita katakan kita berhasil di sekolah ini, insya Allah sekolah ini menjadi bagus. Bukti bahwa ini di Horti sudah luar biasa hasil yang bisa ada. Kemarin ada timun atau beberapa, ada beberapa tomat. Ini yang sekarang sudah panen, ada tomat, ada kedelai, dan ada apa? Dari ane ya, dari pembeli pasar yang datang atau anak-anak siswa yang kumpul dan kebetulan kan banyak sekali pelanggan Bu. Oh, langsung. Jadi itu mereka anak-anak tinggal di situ langsung datang. Banyak sekali permintaan ada. Kebetulan bersama pembimbingnya ada anak-anak. Langsung mereka yang anu artinya dia sendiri tuh anak-anak yang langsung bersyukur karena iya. Dengan ini iya. Bisa untuk mereka jis. Iya, dan itu anak-anak luar biasa, dia punya apa ya, motivasi karena ya, kan dia sendiri itu. Yang bekerja dia memperoleh hasil apa semua iya, di samping ilmu yang dia bisa ya, peroleh iya. Oke, terima kasih banyak Pak. Bapak dengan Bapak siapa Pak? Taufik. Pak Taufik selaku kepala sekolah di sini Pak ya. Iya, iya, makasih. Sekarang beralih ke ini, ada tamunya SMK Polman. SMK Ria Timur. Ria Timur. Timur. Dari mana Pak? Saya dari Jogja Pak. Oh, ini kebetulan ada dari Jogja kunjungan ke Jogja ke sini. Mungkin Bapak bisa sedikit memberikan tanggapan terkait masalah sekolah yang ada di Polman Pak. Ya, alhamdulillah. Jadi memang output dari sekolah ini sangat luar biasa, sudah berdiaspora di mana-mana sehingga mampu mengangkat sekolah ini, dan saya kira ke depan ini bisa lebih dipermatang lagi. Ada aja satu lagi, ada pernah jadi dirjen peternakan di pusat. Alhamdulillah. Ternyata luar biasa ini sekolah Pak. Ini atas berkat bimbingan oleh sekolah. Iya. Termasuk Pak Wakil. Wakil kepala sekolah adalah humas. Iya. Humas saya. Iya. Pak Dr. Saya ambil data saya tadi Pak, informasi Pak. Jadi, kemudian
banyak sekali teman-teman yang sudah master ya, tentu terutama sekali yang berkaitan dengan jurusannya. Alhamdulillah ini sekolah semakin berbenah, tinggal ini kita harapkan bagaimana perhatian dinas pendidikan provinsi atau pemerintah provinsi untuk memberikan bantuan sehingga sekolah ini dari waktu ke waktu bisa berkembang lebih baik lagi. Terutama sekali kami ini juga ada namanya siswa yang mondok ya, atau dia seramakan, kita butuh bantuan dari pemerintah daerah untuk seperti apa orang yang atau siswa kami yang mondok itu bisa bisa apa namanya tenang di sini dan bisa menimba ilmu dengan sebaik-baiknya. Itu dengan Pak Kiraman. Saya akademisi. Oh, akademisi dari Jakarta, Pak. Ya. Dari Jogja, Pak, ya. Iya. Oke, makasih banyak, Pak. Iya. Hey, I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. Ah, ini kita temui penjaga daripada ladang yang dimiliki oleh SMK, dimiliki oleh sekolah ini. Ini bapak ini, Pak siapa pak? Pak Sudirman, cukup alhamdulillah luar biasa sekali ini hasil panen yang dimiliki sekolah ini. Seperti ini areal kebun ini produksi tomat. Waduh, luar biasa. Jadi ini dipasarkan di mana ini, Pak? Produkan ini, Pak, pasar lokal. Pasar lokal ya? Iya. Oh iya, wah luar biasa. Ini juga ada ibu ini dari SMK. Mungkin bisa sedikit menerangkan terkait ini masalah kebun sekolah ini, Bu. Oh iya, ini unit usahanya siswa dan gurunya ya. Prakteknya di sini. Oh iya iya. Iya. Prakteknya di sini untuk tanaman sayuran. Ya, untuk tanaman sayuran, Bu ya. Kita nanam gajang panjang dengan tomat. Iya. Di sebelah juga ada kedelai untuk tanaman pangan. Oh, jadi ada juga kedelai, tanaman pangan. Semua juga sudah dipanen juga, Ibu ya. Sudah hampir panen. Berarti berapa hari lagi, Bu? 2 hari lagi. 2 hari lagi panen. Terus ini juga tomat. Ini kita lihat tomat ini. Boy, luar biasa. Meski masih ada hijau-hijau, sudah tapi panen. Sekarang sudah waktunya juga panen. Kemarin panen 30 kilo, Pak. Oh. Itu sudah agak kurang ini masaknya. Oh, sudah panen ya, Bu ya, sudah pernah panen. Panen 30 kilo. 30 kilo. Iya. Dalam satu hari kemarin itu, Bu ya. Baru kemarin ini selesai, ini ada lagi yang masuk-masak. Besok oh iya. Bisa mungkin panen lagi. Wah. Luar biasa nih. Hey, I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay. I know you told your friend you're not okay. Musa plastik namanya ya. See the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I
choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a